video kali ini saya akan mereview, tepatnya saya akan memberitahu sebuah HP Android atau smartphone dengan harga di bawah 1 jutaan. Di channel ini kalian akan melihat video tentang tutorial, review, dan vlog. So, jika kalian baru nemu channel ini dan tertarik dengan kontennya, jangan ragu untuk subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang smartphone dengan harga di bawah 1 jutaan. Tentunya teman-teman sudah melihat di awal tadi, teman-teman sudah melihat video tentang HP-nya. Yang saya tampilkan di video kali ini tentunya teman-teman sudah mengetahui karena sudah ada di judul dan di thumbnail-nya ya teman-teman. Ini dia Moto C. Yang pertama kali kita bahas adalah desainnya teman-teman. Dari desain HP ini menurut saya seperti HP pada umumnya. Bodinya terbuat dari plastik, ya, diberikan di bagian depan ada layar yang berukuran 5 inch, di atas layar ada mikrofon, sebelahnya ada kamera 2 megapiksel. Ada kamera 2 megapiksel dan LED flash di sisi kanan. Ada kamera dengan lensa 5 megapiksel dan LED flash pada kameranya menonjol, ya teman-teman. Untuk sektor baterainya, HP ini menggunakan baterai 1000 mAh. Prosesor yang digunakan pada HP Android ini bisa teman-teman lihat ya di spesifikasinya. Internal HP ini adalah 16GB dan tentunya sudah terpotong oleh sistemnya. 1GB. HP ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari sudah sangat cukup, bisa buat main Mobile Legend ya. Jadi segitu aja teman-teman review tentang HP ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf karena saya masih belajar untuk reviewnya. Oke teman-teman, jangan lupa kalian klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini, teman-teman. Terima kasih.